Wihamka juga mengkritik masyarakat di Indonesia pada ketika itu yang terpengaruh dengan budaya Barat. Seperti kita tahu kan, Indonesia dijajah oleh Belanda. Nisa pernah tengok filem ni, Tenggelamnya Kapal Bandar Jig. Nisa tengok dua kali sebab filem ni memang sangat-sangat best. Khairul Onggon. Hai teman-teman, hai guys, apa kabar? Selamat datang ke channel Khairul Onggon. Kepada kalian yang sedang menonton, Nisa doakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik, dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Dan kepada yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya Nisa Rachel. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel Khairul Onggon. 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 Jangan lupa subscribe Khairul Onggon. Jangan lupa subscribe and share. Dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Okay guys, kita akan teruskan lagi konten video reaction kita dan video yang kita akan react pada hari ini berjudul review film. Review film Tenggelamnya Dan kita akan react video yang berjudul review film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kapal Van der Wijk. Wijk. Cuma nama, what up guys? Dari Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Boleh lah guys. Daripada channel ML Studio. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ML Studio dengan menekan tombol subscribe, like, komen dan share. Okay guys, Nisa jadi enggak sabar untuk tengok. Nisa jadi enggak sabar untuk lihat sama-sama kalian video ni sebab Nisa pernah tengok filem ni, memang sangat-sangat best. Jadi Nisa mau tengok review seperti apakah guys. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulakan reaction kita dengan kiraan 1, 2, 3. Demikianlah perempuan, ia hanya kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil dan ia lupa kekejamannya kepada orang lain. Ha, pernah dengar tak ayat tu? Sebenarnya itu adalah ayat daripada petikan novel ataupun filem Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Okay, honestly, saya sebenarnya adalah salah seorang peminat karya-karya Buya Hamka. Jadi bagi saya sebenarnya karya-karya Hamka adalah satu karya-karya Buya Hamka yang syahdu, yang mengasyikkan sebenarnya. Okay, jadi hari ini saya nak berkongsi sedikit review mengenai novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kalau kita tengok setting dia bermula pada tahun 1930-an. Dia adalah penceritaan mengenai dua orang iaitu Hayati dan juga Zainuddin. Dia sebenarnya adalah cerita cinta antara dua darjat. Maknanya dua darjat kat sini, dia dipisahkan oleh adat. Masyarakat pada waktu tu terlalu obses dengan adat. Jadi Zainuddin ni, dia adalah seorang orang Makassar. Ayah dia adalah berdarah Minangkabau, mak dia berdarah Bugis. Tapi bagi masyarakat Minangkabau tu sendiri, dia tak dapat terima tau status sosial orang yang berkahwin campur. Maknanya bila ayah dia kahwin yang berdarah keturunan lain, masyarakat kat Minangkabau ni kata dia seorang yang tidak bersuku. Bila dia suka Hayati, terjadinya konflik dekat sini lah. Sebab Hayati ni dianggap sebagai bunga dekat kampung tu. Dia memang berdarah tulen Minangkabau. Ayah dan juga mak dia berdarah Minangkabau. Jadi dia dijaga oleh nenek mamak dia. Konflik tercetus lebih hebat lagi bila Aziz, abang kepada kawan Hayati ni, dia minat pula dekat Hayati. Seorang yang lebih berpangkat. Lepas tu dia memang berdarah tulen Minangkabau. Jadi pendekkan cerita, Hayati ni kena kahwin paksa dengan Aziz ni. Walaupun dia tak suka, ada satu scene tu, dia tulis surat kepada Zainuddin macam dia minta untuk lupakan cinta antara kita sebab dia kata kita dua-dua orang miskin. Hidup kita tak akan bahagia sebab kita tak ada harta. Walaupun dia suka Zainuddin tapi sebenarnya dia still ada the side of dia yang dia rasa macam oh, sebenarnya harta dengan pangkat ni pun sebenarnya boleh membahagiakan dia. Zainuddin, lepas dia tahu Hayati tolak dia punya lamaran, Zainuddin pun pergi pindah ke Tanah Jawa dan dia jadi seorang penulis. Penulis yang sangat berjaya. Ada rumah besar, ada kereta dan berlaku benda sebaliknya sebab waktu tu Aziz tu dia jatuh miskin pula, kehidupan Hayati pun jadi porak peranda. Okay, tapi saya akan stop cerita sampai situ je sebab mungkin ada kat sini nak tengok dia punya movie ataupun cerita kan. Cuma apa yang saya nak tekan kat sini, first sekali dia nak tekankan bahawa cinta ni takkan bahagia kalau berpaksikan wang dengan pangkat semata-mata. Di mana kita boleh tengok kan perkahwinan antara Hayati dan juga Aziz ni, perkahwinan yang berlimpah ruah dengan harta dan sebagainya. Di sebalik, dia sebenarnya melalui satu kesengsaraan di mana sebenarnya dia tak cinta ke Aziz
Aziz, dia cuma cintakan apa yang dimiliki oleh Aziz. Hamka nak tekankan bahawa cinta ni adalah satu benda yang tulus, satu anugerah indah yang perlu dijaga dan perlu disemai. Maknanya tak boleh ada nafsu semata-mata lah untuk kita menyemai sesuatu cinta tu. Yang kedua, Buya Hamka ni ada mengkritik masyarakat di beberapa daerah di Indonesia pada ketika itulah. Contohnya macam kita boleh tengok, waktu tu masyarakat terlampau obses dengan adat tu sendiri. Zainuddin dia nak berkahwin dengan Hayati, tapi disebabkan ayah dengan mak dia berkahwin campur, dia nak kahwin dengan Hayati tapi tak boleh. So kita boleh tengok masyarakat terlalu obses dengan adat sampai mengetepikan perasaan. Mungkin dalam situasi kita sekarang ada lagi ibu bapa membuat pilihan untuk anak dia berkahwin kan. Terakhir sekali saya tengok Buya Hamka juga mengkritik masyarakat di Indonesia pada ketika itu yang terpengaruh dengan budaya barat. Seperti kita tahu kan, Indonesia dijajah oleh Belanda. Jadi kita boleh tengok kehidupan Aziz tu sendiri, dia minum arak, dia pergi clubbing, parti, perempuan sana sini. Jadi itulah perkara yang ingin ditekankan oleh Buya Hamka untuk masyarakat pada ketika itu. Okay guys, itulah video tadi daripada channel ML Studio yang berjudul review filem Tenggelamnya Kapal Bandar Jik. Nisa pernah tengok filem ni, Tenggelamnya Kapal Bandar Jik. Nisa tengok dua kali sebab filem ni memang sangat-sangat best. Boleh menitikkan, boleh membuat kita menangis terharu tentang keadaannya Zainuddin seperti apa, Hayati. Siapa nyata dia? Kau sudah lupa ke Hayati? Cik. Seperti mana... dan penghujungnya membuatkan Nisa sedih. Kalian yang belum tengok lagi, pastikan kalian semua nonton filem Tenggelamnya Kapal. Kapal. Kalian yang belum tengok lagi, pastikan kalian nonton filem Tenggelamnya Kapal Mendejik. Memang sangat-sangat best, Nisa bagi 10 bintang guys, 10 bintang. Okay guys, sampai di sini saja video pada kali ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ML Studio dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Sehingga kita berjumpa lagi pada video reaction yang akan datang. Assalamualaikum dan bye guys.